tau gak sih, Rel, yang teka-teki baru itu, Rel? Teka-teki apaan? Gue bacain dulu dah. Salah, ya. Ya. Dicari dulu nih. Nih. Buku itu sudah lupus dari rumah bunga. Berapa huruf U dari kata itu? Berapa? Kalau menurut gue ya, nggak ada. Kenapa? Karena di sini U-nya gede. Yang ditanya U-nya. Hah? Itu berapa? Satu. Enggak ada, Rel. Ada itu satu. Rel, nggak ada. Kalau secara logika gue tuh pasti nggak ada, Rel. Nih, kan pertanyaannya berapa banyak huruf U pada kata itu? Tapi kan sini U-nya gede, Rel. Itu kan kata kan? Itu. U-nya berapa? Enggak, Rel. Kalau menurut gue tuh nol, Rel. Enggak ada. Itu satu sebenarnya. Enggak ada, Rel. Konsepnya dipermainin itu. Gue jawab ya. Jawabannya apaan ya? Lihat. Nih, lu yang lihat. Biar gue kayak pinter gitu loh. Biar lu tahu kalau lu tuh salah, Rel. Yang bener gue. Sana saya bantu gue. Jangan, Nes. Apa sih? Oh, enggak bantu ya? Enggak. Ini Nes, salah kan ya? Berapa? Salah. Enggak bener nih. Apaan sih? Enggak bener. Nol. Ya, satu. Mana gue liat dulu nih. Lagi deh. Itu salah yang bikin soal. Satu ya? Iya, lu salah juga. Satu ya? Kirain. Ngadar kan lu. Kirain, nol, Rel, kan. Setau gue U-nya gede, jadi. Nol gitu, Rel. Gue ada teka-teki lagi nih. Apa? Mau enggak? Mau. Ini gue pasti bener, Rel. Nih. Jadi, jarum pendek sama jarum panjang sejajar. Di antara angka 1 sama 2, itu jam berapa? Di antara jam 1 sama jam 2. Jam? Di antara jam 1 sama 2. Jam. Nes, bisa jawab gak, Nes? Nih, jam 1 nih. Jam 2. Di antaranya. Ya, kagak ada. Ada lah. Gak ada, Rel. Jam berapa? Jam 1. Di antara angka 1 sama 2. 1, 10. Salah. Itu mah ada di angka 2. Kalau 10. 1, 8. Salah. Berapa? 12. Hah? Jam 12. Kan ini kan 12 nih. 1 sama 2. Nah, jarum panjangnya sejajar sama jarum pendeknya kan di tengah-tengah. Ya, gua kalah lagi deh. Kenapa bisa kayak gini ya? Iya, itu. Gue kayaknya semuanya serba salah gitu. Kayak teka-teki gue bersikeras salah. Terus suit gue kalah. Kayak apa yang gue pengen pendirian trust gue tuh pasti selalu salah. Kalah. Udah kalah, salah, payah. Lelah. Sedih gue, Rel. Tuh berarti lo mesti lebih jeli. Mesti tahu yang baik yang mana. Yang buruk yang mana. Tapi Rel, kalau gue analisa gue tuh udah bener, Rel. Cuman lu cuman itu aja lu, apa namanya? Cuman main-mainin gue aja kali. Maksudnya, gue bener cuman main-mainin, Rel. Yang bener siapa sih, Nes? Pun gue tahu. Udah lah, gue udah pasrah nih. Udah, kita langsung itu aja. Udah belajar dulu nih, sekolah sahabat. Pusing. Udah. Emang tentang pelajarannya tentang siapa? Elia. Elia ngapain? Elia itu melawan raja-raja yang menyembah Baal. Nabi-nabi yang Baal. Iya. Raja lagi. Raja. Tapi kasusnya sama kayak gue, Rel, ya? Jadi gue Elianya gitu? Enggak, maksudnya ya enggak gitu juga. Maksudnya, pokoknya lu bukan Elia dah. Itu kan kayak mirip-mirip kayak gitu, kayak gue kayak versi nabi-nabi Baalnya gitu yang bersikeras sama pendirian gue. Sedangkan lu tuh yang asik yang langsung sus terang iya nggak terang juga sih sebenarnya. Pokoknya lu itu tuh yang langsung yang benar kayak gitu. Oke. Ya kan kayak gitu nggak diem-diem aja. Nah, terus ya, kalau lihat-lihat lagi ya,
Sebenernya cerita ini tuh menarik ya, ya kan? Mm-mm. Kayak, wow, nabi-nabi banyak gitu, nabi-nabi Baal. Mm. Terus, cuma mereka bisa kalah sama kepercayaan satu orang. Satu orang yang punya Tuhan? Iya. Mm. Dari banyaknya nabi-nabi Baal yang gak punya Tuhan. Mm. Enggak, mereka punya, enggak sih, mereka, iya, mereka punya Allah, cuman Allah Baal. Iya. Yeah. Menarik sih. Ayolah, kita lanjutkan saja ini pelajaran. Sepertinya seru gitu. Mm-mm. Untuk dikupas secara dalam. Nih ya, judulnya itu apa? Judulnya... Sanes, judulnya apa nih? Kan dari cuma diem-diem doang gitu ya cuman. Iman di puncak gunung. Wih, yang keras dong. Iman di puncak gunung. Nah. Apa sih? Iman di puncak gunung kayak Elia kan ya? Emang di puncak gunung? Enggak, ibaratnya kayak Elia gitu. Hmm. Kan di sini kan ceritanya Elia. Si Elia, dia imannya kuat. Bisa ngalahin iman-iman yang... Nabi-Nabi Baal. Iya, Nabi Baal. Nih, kita lihat-lihat aja dulu nih. Apakah pendapatmu, Farel? Baca nih. Enggak, lihat. Oke. Apakah pendapatmu... Ketika saya melihat orang lain dalam hidup saya melakukan sesuatu yang menurut saya salah, saya biasanya mengabaikannya, bergabung dengannya, mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, tetap berdiam kecuali mereka menanyakan apa yang saya pikirkan, barulah saya berkata menurut saya itu salah. Op, sampai sini dulu. Kalau menurut Sanes gimana nih? Kalau ngeliat teman ada yang salah, Sanes gimana? Terakhir. Tetap ya, berdiam, kecuali mereka menanyakan apa yang saya pikirkan. Barulah saya berkata menurut saya itu salah. Iya. Oh, jadi Sanes itu tipenya bukan orang inisiatif gitu ya? Harus... Bukan, karena tuh kalau misalnya ngomong kayak gitu, tadi takutnya dibilang kayak orang yang so ini loh, so nasihatin, kayak so gitu. So suci ya? So suci, Gak punya. Kalau Harald sendiri gimana, Harald? Tergantung sih, kalau udah deket banget sama orangnya. Yang ketiga, kalau misalkan masih kayak apa, ya di publik lah, misalkan baru teman baru gitu, mungkin masih malu-malu ya. Lu mengabaikan? Iya, yang keempat, diem-diem aja gue. Kalau gue sendiri ya, gue kalau apa ya, kayak berantem cuman bacot-bacotan, maksudnya bukan bacot-bacotan, kayak cuman ngomong-ngomong doang. Nah, gue biasanya bergabung. Gue terus tuh. Nih. Ya, jangan diturut teman-teman. Ini tidak baik. Gue bergabung gitu kan. Ya, lulu gitu-gitu kan. Gitu-gitu kan. Karena lucu kan. Ya, maksudnya kayak bicara-bicara gitu. Nah, nggak ada habisnya. Cuman kalau udah serius ya, gue langsung mengatakan lah, nomor 3. Mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Sering banget tuh kayak temen-temen juga kan, kalau ada yang berantem, langsung pengen mukul, langsung gue lerain kan, terus gue kasih tahu mana yang salah. Kalau ada bacot-bacot, ya, lu juga salah gitu kan. Netral ya, sebisa mungkin. Tapi kita jangan lupa dengan perkenalan kita. Oh iya. Ntar teman-teman kita di rumah masih ingatnya sini sih itu, Gabriel lagi. Iya. Aduh. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam pelajaran Cornerstone dengan tema Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Sekarang kita udah masuk ke pelajaran ke-10. Judulnya adalah Iman di Puncak Gunung. Halo teman-teman, nama aku Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut. Halo, nama aku Sanes dari Jemaat Jamrut. Halo, nama aku Farel dari Jemaat Kayu Putih. Nah, tadi kita ngomong sampai mana nih? Sampai... Melerai. Oh, sampai melerai ya? Oh iya. Gue orangnya kayak gitu soalnya. Cuman, kalau berantem yang gak jelas, ya dibawa bercanda biasanya. Ya, cuman kalian jangan gitulah. Kalau emang teman kalian salah, ya kalian langsung bilang salah. Cuman nomor 4 juga bisa benar juga sih. Karena kalau menurut kita salah, belum tentu menurut orang lain juga salah. Bisa juga nomor 4. Iya.
Tapi kita seperti biasa nih, Pak Pendeta masih dalam perjalanan. Kita tahan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan. Oke, teman-teman, kita akan kembali ke berita Pak Pendeta. Jangan kemana-mana. Teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam pelajaran Cornerstone. Sekarang di sini kita udah nggak bertiga lagi nih. Kita udah berempat sama Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Gimana kabar? Baik, Pak Pendeta. Sehat? Sehat. Sanes? Sehat. Baik. Nah Pak Pendeta, kan tadi kita udah bahas-bahas nih tentang cerita sahabat ke 10 ceritanya si Elia sama Nabi-Nabi Baal kan Pak Pendeta. Di sini kita masih ada yang belum ngerti Pak Pendeta, walaupun kita udah tahu ceritanya. Mungkin siapa yang ingin bertanya? Dari Farah mungkin. Kedulun. Iya. Pak Pendeta, jadi kan di pelajaran ini kan si Elianya ini ngebuktiin Allah mana yang benar, yang sebenarnya harusnya disembah gitu Pendeta. Terus dia kayak ngebuktiin-buktiin gitu. Jadi kalau misalkan nabi-nabi Baal itu udah kalah nih misal, terus mereka tetap nyembah-nyembah Baal gitu, jadi mereka dapat keselamatan gitu nggak Pendeta? Iya, seharusnya mereka itu pada waktu sudah mereka katakan bahwa memang nih Allah yang benar, tapi kan mereka katakan wah ini curang nih. Ya kan? Mereka bahkan melihat akan hal itu bukan satu hal yang membuat mereka jadi dekat kepada Tuhan atau menyembah Tuhan atau mereka bertobat, malah mereka tambah tidak baik, dan akhirnya Elia menyuruh mereka untuk hal yang juga untuk membinasakan mereka. Jadi pertarungan antara Baal dengan Allah yang benar ditunjukkan oleh Elia itu memperlihatkan sebenarnya supaya mereka tuh kembali kepada Allah. Mereka balik kepada Allah yang benar. Bukan tetap bertahan dalam Allah sebagaimana mereka sembah. Nah, berarti aku pengen nanya nih, Pak Pendeta. Kan di sini, diceritanya kan si
Elia kan panggil nama Tuhan untuk menurunkan itu kan, apa, api. Nah, itu tujuannya Tuhan untuk mempertunjukkan itu buat apa mereka? Iya, tujuannya adalah bahwa mereka kan ini tidak percaya ini ya. Elia sudah kasih tahu pelajaran kita sebelumnya bahwa akan ada kekeringan. Mereka nggak percaya, mereka kejar-kejar, ya kan? Mereka ingin membunuh Elia. Tuh Elia juga sudah sampai putus asa, dia lari. Tapi Tuhan tunjukkan kasih Tuhan ya untuk dia kembali. Ya. Kemudian kasih tahu ininya dan lain sebagainya sampai pada jalan. Kalau begitu ya kita lihat saja mana yang benar, perkataan saya atau perkataan Allah kalian yang benar, dengan maksud Baal yang benar. Ya. Dan pada waktu pertarungan di Mesbah tersebut, mana Mesbah yang benar dengan bukan, ya, mereka kan coba untuk buat pura-pura dan lain sebagainya. Tapi Elia bilang siram, ya. Dan dia berdoa, Allah turunkan api untuk korbannya. Itu memperlihatkan sebenarnya pada orang banyak bahwa Allahnya Elia benar loh. Ya. Mereka bukan orang yang tiba-tiba tahu ya. Mereka ini kan orang Israel juga sebenarnya dulunya yang diingatkan untuk kembali. Tapi mereka dalam Raja Ahab ini kan dengan pemasurinya itu yang tidak percaya kepada Tuhan terus. Kenapa? Karena ingin kedudukan dalam kehidupan mereka. Mungkin dari Sanes? Aku mau menanyakan, Elia itu kan ngejek-ngejek, ada mengejek Nabi Baal itu kan. Aku mau nanya, apakah itu bisa dilakukan di zaman modern ini? Iya. Melakukan zaman modern ini dengan pengertian bahwa oh kalau gitu kita bisa ngeledekin orang dong untuk ini ya, itu enggak ya. Ini kan perjalanannya sudah panjang ini. Ya. Perjalanannya sudah panjang, nasihat yang diberikan sudah panjang. Ya. Nasihat yang diberikan sudah panjang. Mujizat-mujizat sudah dilihat semuanya. Sampai akhirnya pada waktu stop di gunung tersebut untuk memperlihatkan Allah siapa yang benar. Ya. Dan pada waktu selesai dengan Allah yang benar, mereka kan juga masih keras kepala mengatakan bohong dan lain sebagainya. Ya. Tidak merasakan bahwa, oh iya benar loh, ayo kita bertobat. Enggak kan? Elia kan pada waktu hanya dia katakan, oke okay, kalau gitu siapa yang masih percaya di belakang saya? Berapa orang yang ikut cuma? Iya kan? Sementara orang banyak, ini pertarungan di atas gunung yang dilihat banyak orang. Ya, yang ikut banyak dan dilihat oleh banyak orang juga. Ya. Jadi itu memperlihatkan kuasa siapa. Jadi pada waktu dia melakukannya, kemudian api turun, kemudian dia mengajaknya itu dengan pengertian, ya ini Allah kalian udah gak benar kok gitu loh. Baal itu gak, Allah yang tidak benar, Allah yang patut disembah itu adalah Allah yang menciptakan kita semua, menciptakan bumi kita ini. Nih aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian pernah nggak melakukan hal yang salah di depan umum? Terus ada yang nasihatin gitu nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Sana juga nggak pernah. Pernahnya ini nggak di penuhin? Nggak pernah. Kalau aku sendiri pernah sih. Waktu itu nggak kenal salah. Jadi kan ada temen tuh yang nggak tahu iseng atau nyari ribut, tiba-tiba apa kayak gini pala kan, nah, terus nggak seneng dong, nah akhirnya marah, terus udah pengen berantem, nah akhirnya untung ada yang ngelarain, langsung dinasihatin, janganlah nggak usah berantem lah gitu kan, untungnya ada yang nasihatin. Iya dalam kehidupan kita itu kan memperlihatkan siapa diri kita. Dan memperlihatkan siapa diri kita juga memperlihatkan siapa Allah kita, ya, Allah kita. Jadi kita ini sebenarnya tidak berjalan sendiri. Kita ini sebenarnya memperlihatkan siapa Allah kita yang benar. Jadi tingkah laku kita apapun memperlihatkan, ini Allahnya siapa sih? Ya. Oh ini orang baik. Kenapa dia baik? Oh dia memang orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Oh ini orang yang suka datang kepada Tuhan. Oh ini orang, tapi kalau orang jahat, walaupun datang beribadah, datang lu kelakuan sih kayak nabi, tapi apa
kelihatan kayak Nabi, padahal kelakuannya bukan seperti Nabi atau jelek gitu kan, hal yang tidak baik kelihatannya. Kalau kita baca dalam ayat inti kita, ya, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan perkara ini. Jadi ini doa Elia memperlihatkan, bukan ingin mengejek, tapi ingin membuktikan bahwa memang Allah Elia itu yang sudah memberikan masukan bagi mereka itu, itulah Allah yang benar. Kemudian kalau lihat apakah kamu tahu sana, ya, kalau kita lihat lagi kembali, ya, nama Baal itu Tuan, ya, nama ini digunakan untuk sejumlah dewa kekafiran yang disembah oleh bangsa Israel dan orang tinggal di sekitarnya. Jadi itu Baal yang memang disembah. Pandangan lain, iman adalah mengambil langkah pertama bahkan ketika kamu tidak melihat seluruh anak tangga. Itu maksudnya nggak nih? Iman adalah mengambil langkah pertama bahkan ketika kamu tidak melihat seluruh anak tangga. Jadi percaya gitu. Iya, kita harus percaya dulu. Kalian juga gitu kan, mau ulangan percaya dulu sama Tuhan, puasa dulu, ya, berdoa dulu, ya, supaya Tuhan membantu. Jadi itu langkah pertama. Setiap hari esok memiliki dua pegangan. Kita bisa memegang dengan pegangan kecemasan atau pegangan iman. Ya. Kalau kalian ke sekolah masih takut-takut ya, ya. Ya. Pegang kecemasan atau memang pegang pada Tuhan. Ah, Tuhan akan bantu. Doa pada Tuhan, Tuhan akan bantu. Maka kita mengikuti ulangan dengan baik. Iman itu berkuasa, namun tindakan iman itu lebih berkuasa. Ya. Jadi dalam bertindak, apa yang diperlihatkan oleh Elia itu kan satu tindakan. Ya. Satu perbuatan yang nyata di hadapan orang banyak. Mungkin masih ada apa lagi pertanyaan? Atau lagi nih pertanyaan buat aku dari buat kalian nih. Kalau kan ini si Elia kan lagi di gunung kan. Kalau kalian itu salah satu rakyat yang melihat itu semua, yang bakal kalian bilang itu apa? Jadi kayak lihat kan, weh, terus tiba-tiba ada turun api dar, yang kalian itu bilang apaan? Jadi antara percaya yang mana gitu atau? Iya kayak gitu mungkin. Menurut Elia sih. Iya. Iya, berapa ayat juga dalam Ibrani, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya jelas ya, karena iman itu kan percaya kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Kemudian dalam Efesus 6:10-12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita melawan darah, bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi katanya akhirnya hendaklah, ya. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan dengan berpegang kepada Tuhan. Oke. Mulai pemerintah, kesimpulan buat kita semua. Ya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10, iman di puncak gunung, bagaimana menceritakan Elia dengan nabi-nabi Baal lainnya, bertarung di Gunung Karmel untuk mendapatkan siapa Allah yang benar. Tapi prinsip Allah adalah agar orang lain melihat Allah yang benar. Agar orang-orang yang tidak mengenal Allah boleh mengenal Allah dengan benar. Itu adalah tujuannya. Tapi tetap orang berkeras. Pada saat ini kita diingatkan, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Punya iman kepada Tuhan. Dan kita bertindak, melakukan segala sesuatunya berdasarkan iman kita kepada Allah. Amin. Boleh minta pimpinan doanya, Pak Pendeta? Baik, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran yang ke-10 yang kami dapatkan pada saat ini. Kami terima kasih atas pelajaran bagaimana Elia berjalan menghadapi banyak tantangan, bahkan menghadapi orang banyak pada waktu berada di Gunung Karmel. Kami terima kasih karena Tuhan telah menuntun juga dengan kepercayaannya, dia boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biarlah iman kepercayaan mereka selalu bertumbuh dalam Tuhan, untuk mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, baik yang pertama, bahkan seterusnya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada pada saat ini. Yang sakit Tuhan berikan kesehatan, dan kesembuhan bagi mereka. Yang lemah Tuhan boleh kuatkan. Yang dalam keadaan risau, Tuhan boleh memberikan sukacita, kegembiraan, agar mereka senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Pendeta, atas kesimpulan sama-sama dan doanya bagi kita. Oke, teman-teman, pelajaran Cornerstone kita pada sahabat ke-10 ini sudah selesai kita rangkum. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi sekeliling kita. Terima kasih. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Ciao.